hemat waktu 4 pertanyaan ya. Siap. Abangnya lanjut makan juga kan? Oke, pertanyaan pertama. Oke, Pak Patah seperti apa? Kado Amena mobil untuk apa sih? Karena permintaan mamanya juga katanya, saya ini anak-anak kon namanya kan kalau mamanya kan kerja, aku kerja. Nah, mobil yang kayaknya yang gede gitu anak-anak butuh karena udah mulai sekolah. Mamanya kan masukin sekolah gitu, jadi mobil gitu. Alhamdulillah lah, nanti 20 tahun ke depan gak usah beli lagi. Buat sampai dia sekolah sampai kapan lah. Gitu. Kado mewah untuk Amena atau bagaimana sih? Ya enggak sih, ini yang penting apa bermanfaat buat Aminanya dan apa ya sesuai yang dia butuhkan juga kan, walau bagaimanapun kan bapak ibunya kerjanya tuh mobile banget gitu ya, enggak jarang yang kayak di rumah doang gitu, jadi mudah-mudahan dengan adanya ini jadi inilah apa dia bisa punya jadwalnya enggak keganggu. Alhamdulillah ada rezekinya, alhamdulillah lagi ada rezeki. Hari ini konsepnya terbapi, Pak Patah. Hari ini konsepnya simpel aja sih, cuma di atas di rumah aja sama keluarga-keluarga terdekat gitu, semuanya ngumpul, ngucapin ulang tahun, doa bersama gitu. Wisnya sendiri gimana sih mobil baru Pak Patah? Ekspresinya Amina sih senang, dia bahagia gitu ya, namanya ini ya orang tua, anaknya ulang tahun, terus ini kan ulang tahun kedua, jadi kan dari dulu kerja apa-apa, selalu aku selalu bilang tuh kalau dari dulu kerja emang buat bahagiain apa istri sama anak ya, jadi ulang tahun yang ini insya Allah semoga ini apa bermanfaat. Bang, hari ini konser Ultamena yang besar ya, bakal besar. Enggak sih, cuma sama teman-temannya kan, teman-temannya banyak yang nanya juga, kapan nih Pak Patah, apa nih aku nggak diundang. Nah Amina tuh alhamdulillah temannya banyak dan teman mamanya lebih banyak lagi yang punya anak, jadi kan semua pada sayang sama Amina, banyak yang doain, banyak yang sayang ya, syukuran sih. Maksud tema apa nanti malam? Mainan-mainan aja sih yang namanya anak kecil kan, jadi lebih kebanyakan acaranya juga main-mainan aja gitu. Apa tadi umur Amina sama berdoa lah bareng-bareng. Di umur Amina yang 2 tahun ini semakin cerewet nih, mungkin seperti apa nih? Ya semakin cerewet menurutku, ya bersyukur kalau enggak cerewet malah aku bingung nanti. Menurutku cerewetnya itu mengandung apa ya kesyukuran lah di hati aku gitu, kayak alhamdulillah nih anakku udah semakin besar, bisa ngomong terus, udah banyak ngomongnya, terus udah banyak bawelnya. Jadi saya semakin introspeksi diri. Semoga bapaknya enggak nyontohin yang tidak baik. Kalau tadi Amena bisa dikatakan dekat juga sama Ryan. Ya, mungkin Ryan sendiri ada ngasih kado enggak sih ke Amena? Enggak tahu tuh, tapi tadi kayaknya udah video call gitu. Pak Patah ini Amena sudah mulai ditak. Maghrib. Sudah mulai ditak nih satu yang lagi sama Pak Patah itu yang dikasih, itu mungkin obrolannya seperti apa sih? Ya, aku emang kalau sama anakku suka ngobrol-ngobrol. Suka deep talk, suka ngobrol-ngobrol ringan, suka karena kan katanya sih kalau anak cewek itu harus deket banget sama bapaknya gitu, lebih dari ibunya. Jadi menurutku itu yang nanti membentuk karakternya dia. Jadi aku senang sih kalau dia bisa deket sama bapaknya gitu. Emang salah satu mengajari Amina seperti itu ya. Iya. Di ulang tahun kedua ini mungkin apa sih harapannya? Ya, saya cuma mengharapkan anak-anak saya semuanya sehat, semuanya diberikan keberkahan, dijaga dari hal-hal yang buruk dari sekitarnya dan dikelilingi selalu sama orang-orang yang sayangi, bukan hanya orang tua dan nenek kakeknya yang datang, yang doain, yang sayang, yang care, yang ngasih hadiah, itu kan tanda sayang ya. Walaupun kadang-kadang kan ada aja bilang, wah ini kasih hadiahnya bagus-bagus, mewah-mewah, tapi kan itu bentuk sayangnya gitu ya, dari neneknya, dari kakeknya, dari ibunya, dari bapaknya gitu. Insya Allah dia mungkin lebih beruntung, mungkin dia dari kecil udah beruntung gitu, punya banyak yang sayang sama dia. Pak Patah, banyak pesan hari yang disampaikan Pak Patah di Instagram untuk Amina, itu bagaimana tuh? Iya, alhamdulillah dari seluruh masyarakat Indonesia yang udah sayang sama Amina, jadiin anak online, masih doa, saya terima dari jam 12 malam sampai sekarang, banyak banget di seluruh medsos itu doa-doanya buat Amina, Masya Allah, Tabarakallah, semoga ini jadi berkah dan semoga doa baiknya berbalik ke yang mendoakan jauh lebih baik. Gitu. Hari ini Ulta Amina bawain apa bunda? Iya, bawain shirt ulang tahun. Dulu ya, nanti. Ah, siap ya. Dulu.
Kesel nyala. Kesel nyala kameranya. Yang tadi saya terusin yang papanya Aminah sampaikan, papanya Aminah Mazura sampaikan bahwa ternyata di luar sana banyak yang menganggap Aminah salam untuk cucu online. Itu Aminah itu cucu online atau anak online. Artinya kan keluarga kami banyak yang mendoakan. Jadi tentu doa-doa itu lebih dari segalanya. Jadi kalau misalkan ada hadiah-hadiah istimewa yang kakeknya berikan, abunya berikan, geminya, gendanya, atau gadanya berikan, itu tidak lebih adalah hanya ungkapan syukur, memberikan rasa gembira. Karena apapun bentuknya nilainya investasi kan. Jadi kalau tadi ditanya misalkan ada mobil atau apa, yaitu investasi papa mamanya juga. Tapi yang pasti keutamaannya adalah kehati-hatian, faktor kehati-hatian. Karena namanya anak kan kita titipan, harus dijaga. Ya, walaupun mereka sudah punya garis tangan sendiri, rezeki sendiri, tapi orang tua punya kewajiban untuk jaga anak-anak. Karena kita harus terus mendoakan. Saya bilang sama anak-anak, pokoknya anak-anak jangan dipaksa hidup dalam ekspektasi orang tua. Jadi kita harus terus mendoakan mereka. Jadi kayak hadiah-hadiah biasa bikin cucu bahagia ya, tadi pagi bikinin backdrop, terus untuk besok ya ada hadiah istimewa gitu, itu lebih buat rasa syukur. Melihat Aminah makin bawel. Menyampaikan pesan haru tuh ya di Instagramnya seperti apa Aminah? Iya, saya repost juga. Artinya senang ya menikmati proses anak-anak yang sudah merasakan bagaimana jadi orang tua. Artinya mereka berproses ya, biarkan mereka nanti akan mendalami perannya masing-masing. Ini sendiri ngasih kado apa nih ke cucu saya? Tadi pagi itu bikin hiasan buat anak-anak, buat mereka tiup lilin. Kalau besok udah joinan sama mamanya, kasih hadiah buat Aminah. Oke? Okay? Doa lilin buat Aminah yang kedua. Doanya ya semoga semakin banyak yang sayang. Jadi Aminah itu hiburan, gadgetnya para orang-orang tua di luar sana yang menganggap Aminah juga adalah cucu. Dan bahkan banyak teman-teman saya yang kadang juga lebih khawatir daripada saya, kadang ada gambar-gambar Aminah yang lagi apa mungkin naik motor tanpa helm, dikomplain sama teman saya. Saya sampaikan, saya teruskan langsung saya forward ke papa mamanya, karena artinya banyak yang perhatian sama cucu. Terima kasih.